kowe tak jak balen waka, malah pamer yangmu sing gawe omah. Lapo yangmu tukang, tukang. Lapo yangmu tukang, tukang. Aku yo iso gawe omah koyo yangmu, nanging omah doro pakupon. Yes, golek orderan sik. Ngosok bar nyanyi-nyanyi gak oleh duit. Lho, oleh orderan rek. Tompo sik. Halo, namaku Benjamin. Dulu cita-citaku jadi Black Panther, tapi sekarang jadi YouTuber. Asyik, giveaway, giveaway. Halo? Malah dipateni. Loh. Adik di sini ngapain? Om ini sopir atau penculik? Loh. Aku yo sopir dong. Kamu kan yang pesan dokar? Iya, saya yang pesan dokar, tapi kok muka Om kayak penculik? Om ini hatinya baik. Apalagi kalau mamamu cantik. Yaudah, yuk tak antar pakai sabuknya. Oke. Okay. Ini lepas. Enggak apa-apa, ntar tak benerin. Kayak gini. Makasih ya, Dek, udah order dokar. Mau kemana? Aku maunya ke mall. Hah? Ke mall? Iya, mall. Om gak pernah ke mall besok. Enggak. Maksudnya kalau kamu sendirian hilang gimana? Enggak, pokoknya aku mau ke mall. Yowes, tak anterin. Kamu kelas berapa, Benja? Aku. Kelas 2 SD. Hebat ya. Cek cilik wis bisa tekan neng jenang di. Aku kelas 2 SD cek ngarit. Karo golek kodok. Kamu kok enggak sekolah, Benja? Bolos ya? Ya enggak lah. Kan sudah pulang kalau siang. Oh iya ya. Maaf, maklum ya. Aku udah lama gak sekolah. Om, kanan, Om, kanan. Loh, loh. Ini salah jalan berarti. Kan, malah makin jauh. Yo, yo, Ben, maaf, Ben. Kamu lucu ya, Ben, jangan gemesin. Terima kasih, Om. Lucu. Coba kalau aku gak cerai sama istriku, pasti aku udah punya anak kayak kamu. Lucu dan pintar. Loh, kenapa Om nangis? Siapa yang nangis, wong kelilipan kok. Walah, tak kira Om nangis. Udah gede kok nangis, ngisin-ngisini ya. Benja, kamu gak punya toh kakak atau bule yang cantik gitu? Gak punya. Duh, kalau punya aku bisa jadi Pak Demo. Tak antar ke sekolah tiap hari. Masa Pak D kok kayak penjual pentol? Duh, kok gak kamu angkat, Ben? Siapa itu? Mama.
Ya diangkat lah, ntar kamu dikira diculik loh. Halo. Kamu di mana? Aku lagi jalan-jalan ke mall. Hah? Ke mall? Sama siapa? PR-mu kan belum dikerjain. Ayo pulang. Alah, kamu belum ngerjain PR toh? Iya, belum. Terus mending pulang aja, gak usah ke mall. Bosan nih tiap hari ngerjain PR mulu di rumah. Gak boleh bosan, Benja. Di sana masih banyak anak-anak miskin yang gak bisa sekolah loh. Kamu belum ngerjain PR ya? Iya. Sini, tak kerjain ayo, tak bantuin. Hah? Om yang ngerjain PR-ku? Boleh-boleh. Yoi, gampang wes. Pasti selesai. Wong aku ki pinter kok. Pinter dhewe sak sekolahan. Ya wis sini aja Ben yo. Berhenti dulu, tak bantuin ngerjain PR. Hah, Om yang ngerjain PR-ku. Oh, oh. Boleh. Yo. Mana Ben bukunya? Oh, ini yo. Nah. Terus tak kerjain kabeh. Tak bantuin we. Oke, dengan kecerdasanku aku akan membantu. Lo kok kayak gini? Xiao Jian, Xiao Jian, Zhang Zui. Ya apa ini? Gak ngerti aku. Bisa gak Om? Gak ngerti. Yaudah sini aku yang kerjain. Ya ampun, kalau kamu bisa ngerjain kenapa tadi nyuruh aku? Loh, kan Om yang minta. Oh iya iya. Mis yo, yo wis tak antar pulang yo daripada dikira diculik. Oke. Mis yo, tak terne mulai yo Ben. Ini biar mamamu gak nyariin terus. Tak terima mulai ye. Wah, ini ya rumahnya. Iya. Wes, nyampe. Thank you Om, ini bayarannya. Om baik deh. Wih, jangan lupa kasih bintang 5 ya. Makasih yeah. Ya Ben. Iya yeah. Ya ampun. Salam buat mamamu sama dedimu. Oke okay. Ya ampun ini duit apa ya? $100. Kurang kaya. Sering-sering Ben ya. Aku akan mangkal di dekatmu terus. Hari ini bisa menolong lagi, jadi senang. Lewat Benja, aku belajar ternyata pendidikan itu penting. Nyesel dulu, gak sekolah malah ngarit. Karena golek kodok. Udah gede kok nangis, ngisin-ngisin ya. Yo bercanda. Apa? Kak guru mah ada yang cantik gak Ben? Temenmu yang cantik siapa temenmu? Olivia.
Kamu pernah pacaran gak, Ben? Pernah. Wih, sewanger. Kelas berapa? Aku kelas 1. Oh, ini loh rumahnya. Iya, iki. Oke lah, udah sampai. Tati ya, Ben, jangan lupa kasih bintang 5. Duh, aku dulu toh. Ben, iki wis. Ya Tuhan. Ini sudah action, Ben. Salam buat mamamu sama dedimu. Oke. Okay. Baik. Terima kasih, Mas Dedit.